Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi dari halaman rumah kami. Insya Allah kita bisa melihat beberapa jenis tanaman, baik tanaman buah, sayur, kemudian dapur hidup yang kami tanam di lahan yang seluas seribuan meter persegi, yang mana ketika rumah ini dibangun di tahun 2001 itu untuk memenuhi kelestarian lingkungan, kami tidak penuhi semua dengan bangunan, namun kami sisakan 2/3 untuk lahan tanaman. Nah, kita lihat di sini tanaman-tanaman yang ada, sekitar 200-an lebih jenis pohon, berkisar antara 50-an jenis tanaman. Nah, untuk itu kami sekaligus mengharapkan agar kita semua untuk rajin melakukan pemanfaatan tanaman, berguna untuk diri kita, baik jiwa maupun raga kita, yang insya Allah bisa kita buktikan ke depannya dan bisa diikuti oleh seluruh masyarakat, terutama tetangga dekat kita. Tanaman di sini ini ditanam sebelum bangunan ini dibangun. Jadi kami sudah memang atur sebelum bangunan ada, di mana jenis-jenis pohon itu ada, yaitu di samping kiri, depan, dan belakang daripada bangunan kami ini. Di tahun 2014 kami mulai dengan tanaman hidroponik, yaitu mulai dari sayuran pakcoy, kemudian selada, dan lain-lain sampai dan dengan sekarang. Bapak-Ibu, berkebun selain memiliki segudang manfaat, ternyata berkebun itu juga dapat menyehatkan jiwa. Berdasarkan hasil meta-analisis yang dilakukan pada 20 studi yang mempelajari tentang berkebun dengan kesehatan jiwa, diketahui bahwa berkebun ini terbukti sangat baik bagi manusia. Di samping memanfaatkan pekarangan dengan tumbuhan, kami juga memanfaatkan pekarangan dengan memelihara beberapa jenis hewan seperti ayam. Nah, ayam ini kami pelihara mulai dari bibitnya atau telur ayam, kemudian kami tetaskan di mesin penetas, dan kemudian setelah agak besar usianya kami pindahkan ke kandang di belakang. Alhamdulillah sudah bermanfaat. 2 kali lebaran kami tidak membeli ayam untuk dikonsumsi, bahkan kemudian bisa dikembangbiakkan lebih banyak lagi. Selain ayam, kami juga pernah memelihara kambing. Nah, kambing ini kami ambil kotorannya. Jadi kambing, kotoran kambingnya kami himpun, kami kumpul, dan sampai sekarang alhamdulillah bermanfaat untuk memberi pupuk kandang ke tanaman-tanaman kami yang ada di pekarangan ini. Demikian.